bagaimana hendak membelenggu pelbagai jenayah dari berterusan demi kedaulatan negara dan kesejahteraan masyarakat dan kewibawaan pasukan polis di Raja Brunei menanai peranan dan tanggungjawab yang besar untuk memastikan peraturan dan undang-undang ini sentiasa dipatuhi dan dihormati. Ayolah, 993. 993? Pasukan polis di Raja Brunei merupakan salah satu institusi tertua Brunei yang moden ini dan telah memainkan peranan penting dengan penguatkuasaan undang-undang negara bagi menjamin kestabilan, keamanan, keselamatan rakyat dan masyarakatnya sepanjang masa. Kejayaan membentras jenayah di negara ini bukan sahaja bergantung pada keupayaan dan keberkesanan pasukan polis semata-mata tetapi juga pada keberkesanan sistem keadilan menentang jenayah dan juga pada kemajuan teknologi, sosial, politik dan ekonomi negara secara amnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Penuntun yang saya hormati sekalian, adalah menjadi tugas dan tanggungjawab pasukan polis Diraja Brunei dalam menjaga keselamatan dan keamanan negara Brunei Darussalam, terutama sekali dalam aspek mencegah dan membentras kegiatan jenayah di negara ini. Dalam usaha pasukan polis Diraja Brunei untuk mengurangi kejadian jenayah di negara ini, kita akan terus meningkatkan keberadaan polis, terutamanya sekali di kawasan-kawasan strategik dan mengadakan rundaan pencegahan jenayah, operasi bersepadu, dan malahan meningkatkan usaha pembabitan orang awam dalam program pengawasan kejiranan. Pembabitan orang ramai dalam program pengawasan kejiranan adalah mustahak dalam menangani jenayah bersama pasukan polis Diraja Brunei dalam usaha sama-sama menjadikan kawasan mereka bebas daripada jenayah dan terus menikmati keselamatan dan keamanan yang berterusan. Kerjaya sebagai seorang anggota polis adalah sangat mencabar kerana untuk menjaga kemakmuran negara, ia memerlukan komitmen, kesungguhan dan dedikasi. Ia adalah satu khidmat yang mulia dan apa jua bantuan yang diberikan adalah satu amal ibadat yang murni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuan utama perlaksanaan program TB Jejak 993 Siri Kedua ini adalah dihasratkan sebagai satu siri yang boleh dikongsikan bersama orang ramai dalam menyaksikan kejayaan pasukan polis Diraja Brunei dalam menyelesaikan kes-kes jenayah yang telah berlaku di negara kita. Kebanyakan kes-kes yang diselesaikan ini adalah hasil daripada maklumat yang diterima daripada orang ramai jua. Di samping itu, program ini juga dihasratkan sebagai pemberitahuan dan nasihat kepada penonton-penonton dalam mengambil iktibar serta langkah-langkah bersesuaian supaya mereka tidak terus menjadi mangsa jenayah. Seterusnya, diharapkan program ini akan menggalakkan penonton-penonton untuk melaporkan kes-kes yang dipikirkan adalah kesalahan jenayah kepada pihak polis, ibu bapa penjaga atau mereka yang boleh dipercayai. Pasukan polis di Raja Brunei mestilah sentiasa membudayakan sikap berdedikasi, bersemangat, profesional dan menghayati tujuan utama keberadaan mereka di dalam pasukan. Ke arah ini, salah satu strategi pasukan polis di Raja Brunei ialah melalui program kepolisan bermasyarakat atau community policing
yang merupakan salah satu usaha kerjasama antara pihak polis dengan masyarakat dalam memberantas jenayah dengan lebih efisien dan efektif serta mewujudkan kesefahaman, kepercayaan dan tanggungjawab secara dua hala. Pendekatan ini juga sejajar dalam mencapai wawasan 2035 iaitu strategi keselamatan negara yang menggariskan beberapa usaha untuk memelihara kedaulatan negara dan kestabilan politik termasuk usaha yang bersepadu diperlukan untuk memberantas jenayah bukan sahaja terletak kepada agensi penguatkuasa undang-undang tetapi juga tanggungjawab orang ramai seperti meningkatkan peranan jawatan kuasa kejiranan kampung. Pada siri kedua program Jejak 993 ini, Pasukan Polis Diraja Brunei memaparkan beberapa tren-tren jenayah yang berlaku di negara ini untuk memberikan fahaman serta tugas dan tanggungjawab yang dilaksanakan serta memupuk pemahaman dan menggalakkan penglibatan masyarakat dalam sama-sama membantu agensi penguatkuasa undang-undang demi menjaga keamanan dan keselamatan di negara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali dalam rancangan Jejak 993 siri kedua dengan mendedahkan kes-kes jenayah yang baru sebanyak 15 episod. Kes-kes ini bersandarkan kisah benar yang berlaku di negara kita mengikut fail-fail kes penyiasatan pasukan polis di Raja Brunei yang sudah selesai. Dan seterusnya kita akan menyingkap sebahagian modus operandi berlakunya jenayah tersebut. Sebagai pembuka tirai episod pertama Jejak 993 pada hari ini, rancangan kali ini akan membawakan sebuah kes berhubung kes darah syar'i dan pukul terhadap kedua ibu bapa. Astaghfirullahalazim, perlakuan yang tidak sewajarnya dilakukan oleh seorang anak kandung terhadap kedua orang tua. Apakah modus operandi hingga menyebabkan perkara ini berlaku? Kita saksikan sedutan kisah ini. Mana saja si Alia ni kan? Ceritanya ni untuk melihat bulu matanya. Raja Alia ni ya, ucapannya ke dia tadi karena ramuram sambutan dari gawai. Hei, si Alia tu terbana. Cuba lihat sekarang ah, kalau yang balik ya, mesti mau punya. Dah paham-paham bang, berapa kali sudah aku bagi tahu. Nah, jangan tahsannya orang minuman dia. Sebab apa? Kita ini Islam sudah. Nah, namanya minum itu haram. Dah pandai paham. Dah aku lagi tahu bang. Wah sudah aku cakap. Babu Yah sudah mulutan ni. Indah mau mendengar cakap pindong bayat tu. Agama Islam mengharamkan umatnya meminum minuman keras kerana setelah mabuk, ia akan menjadikan seseorang itu menjadi pemabuk yang tidak mampu mengendalikan diri dan timbul keberanian untuk melakukan tindakan negatif terhadap orang lain. Justru, hal inilah yang dialami oleh Ismail. Pak, kereta. Dek, tahu kau kan kereta tu ndak berotek. Ha, mana dapat jalankan? Hanya lagi usul macam mana ni macam orang bawa kan? Aku nak peduli tu, Pak. Aku nak tahu. Aku mau kunci kereta. Ya bapak, indah. Ndak mau lepas. Ataupun kita mau bagi kah? Ha? Indah. Minta aku kunci. Eh, Pak, bagi saya kunci tu, Pak. Indah. Eh, Pak. Subhanallah. Gara-gara mabuk, Ali hilang kawalan diri dengan memukul kedua orang tua kandungnya. Amatlah besar dosa si anak yang tergamak mencederakan orang tuanya. Aku sadarkan, siapa aku rusakkan itu? Siapa aku kerjakan itu? Kenapa kan? Derhaka kau ni, nak derhaka. Kenapa? Hidungmu sendiri kau rusakkan. Kita lagi ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ikutan, bang.
Ismail membawakan obat untuk istrinya yang sedang terbaring dengan keadaan yang sangat menyayat hati. Muka Aisyah lebam dan hijau, begitu juga seluruh tangan dan badannya. Lai, bangun Lai. Nah, minum sedikit baik. Kita bang, sakit bang. Hospital, Enggak mau ke hospital, bang. Bikin truk sudah, bang. Aku lihat momonya. Kalau di hospital, dokter tahu menjaga. Lagipun, dapat minta cuti. Enggak, bang. Bangkak. Sakit, bang. Jangan dicop. Sekarang kalau aku ke hospital, bertanya juga di orang tu, tahu di orang ni tetap bukan nak kerajakan ni macam mana ninya. Aku tidak mahu anak ketani kena bawa ke balai polis bang. Biar tak ketani saja tahu bang. Aku tidak mahu. Kesian dia bang. Aku mahu. Mana ya? Dah kejumpa nak ni. Kalau ada kisah baik ni, ya tahu ni mana menyimpan. Tapi kulit lihat ya ni, 2-3 hari sudah anda nampak kah? Kemana ya? Mengawati. Patutnya ya ni menelpon kemari bah. Ada masalah ke tidak? Macam itu balik kerajaan ni terpaksa aku singgah arah ya ni. Sama je pelintasan. Sakit. Dah, hospital dah mau. Dia sudah kena. Ya, sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mama ya. Waalaikumsalam, Tuan Mahmud. Ada kisah? Aisyah sakit masa ni. Siapa tu bang? Boleh kau jumpa kisah? Ma, boleh, boleh. Silakan tu. Terima kasih, Mama. Tuan Mahmud, Nay. Assalamualaikum, Kaisar. Waalaikumsalam.
Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa kita kisah? Gugur, Tuan. Gugur. Gugur? Anda kan gugurnya dari muka kisah sampai kaki nitrokannya. Anda percaya, mungkin ada sebabnya. Cuma di sana. Cuma itu kisah. Baik aku telefon lano, ambulan ke hospital kita. Tidak, aku tidak mau ke hospital. Tidak mau, Tuan. Halo, Assalamualaikum. Bagian kecemasan. Mengikut definisi, anggota keluarga termasuk suami isteri atau bekas suami dan bekas isteri, anak hingga ke bawah termasuk anak angkat dan anak tiri, ibu atau bapa, bapa dan ibu, nenek lelaki atau perempuan hingga ke atas, atau mana-mana saudara atau orang lain pada pendapat mahkamah dianggap sebagai seorang anggota keluarga. Undang-undang ini juga telah membolehkan mana-mana orang untuk melaporkan keganasan tersebut ke pihak polis tanpa ada liability dikenakan terhadap si pelapor. Kerana apa yang penting ialah untuk mangsa itu diselamatkan dan keganasan itu diberhentikan. Pasukan polis juga ingin mengingatkan orang ramai bahawa pasukan polis Diraja Brunei amat mengambil serius mengenai kes-kes keganasan dan akan mengambil tindakan yang sewajarnya mengikut kuasa yang diperuntukkan oleh undang-undang di negara Brunei Darussalam ini demi menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Peruntukan darah syar'i ini juga membolehkan mangsa untuk memohon perlindungan di mahkamah syariah bagi orang Islam atau di mahkamah sivil bagi yang bukan Islam. Perintah perlindungan adalah seperti penghunian eksklusif, melarang atau menyekat si pelaku dari menjumpai mangsa, seperti sekatan jarak, bayaran pampasan atas kejadian mangsa, menghadiri kaunseling dan banyak lagi. Sehubungan dengan ini juga, pihak polis ingin mengambil kesempatan untuk berterima kasih atas keprihatinan orang ramai yang telah membawa kes ini ke perhatian pihak polis untuk tindakan selanjutnya, terutama sekali menjaga keselamatan dan kesejahteraan mangsa. Suspek didapati bersalah di bawah Seksyen 323 Hukum Kanun Jenayah Penggal 22 di atas niat dan pertuduhan memukul ibunya berkali-kali dan dijatuhi hukuman penjara selama 48 bulan. Kejayaan bersama dalam membasmi apa jua bentuk jenayah di negara ini adalah juga datangnya dari kesedaran dan kerjasama orang awam dalam melicinkan kerja-kerja pasukan polis di Raja Brunei. Kalau suatu masa dahulu, masyarakat berasa agak takut berhadapan dengan pegawai polis. Tetapi sekarang polis merupakan rakan dalam menjamin kestabilan, keamanan, keselamatan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam. Ya Auda,
Melalui gambaran kes tadi dapatlah kita jadikannya satu pengejaran. Agar setiap butir pertuturan dan setiap tingkah laku tidak akan mengguris perasaan kedua orang tua kita. Sesungguhnya keberkatan hidup seorang anak akan lebih menyinar jika disertai dengan doa dan restu kedua orang tua. Bagi mereka yang masih berkesempatan untuk berbakti kepada orang tua, rebutlah peluang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.